Ya, inilah salah satu acara percobaan kereta api jalur Cibatu Garut, di mana dalam percobaan ini dalam rangkaian Hari Jadi Garut yang ke-207 hadir Direktur PT KAI Jawa Barat dan juga para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut, ada Bupati Kabupaten Garut, ada Pak Wakil, ada Pak Kadis Hub, ada Ketua DPRD Kabupaten Garut, ada Ketua KUNI dan juga sekaligus Rektor Universitas Garut, serta para Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut. Kereta api ini merupakan kereta api khusus infeksi yang digunakan dalam upaya percobaan, dan kita baru saja berangkat dari stasiun Cibatu menuju stasiun Garut. Nanti ada percobaan tahap akhir sebelum diresmikan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo, dan ini adalah merupakan momentum yang cukup baik di hari jadi yang ke-207 Kabupaten Garut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.